kita langsung kurangkan, kita kelompokkan yang sejenis. Berarti si X sama si X, 2X dikurang 3X. Yang selanjutnya ini si Y variabelnya, berarti si Y dikurang 2Y. 2X dikurang 3X, 2 dikurang 3 itu berarti minus 1. Berarti dia minus X, satunya gak perlu kita tulis lagi. Selanjutnya 5, berapa nih? Y dikurang 2Y, berarti 1 dikurang 2 itu minus Y. Nah ini kan negatif ketemu negatif, negatif ketemu negatif hasilnya positif, berarti minus X